maju, siap, gerak. Ada semut. Berdoa, mulai. Doa selesai. Dan guru beri salam. Selamat pagi, Bu. Tanpa 5, setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, 1. Tanpa 0 derajat, setengah akar 3 dibagi setengah.
ini itu untuk menerapkan perbandingan trigonometri pada kehidupan sehari-hari. Nah, di sini nanti kalian akan saya kelompokkan menjadi beberapa kelompok sesuai gaya belajar masing-masing. Silakan kalian berkelompok dengan kelompoknya tersebut. Kemudian nanti kita akan melaksanakan suatu proyek. Iya. Minggu lalu saya sudah menyampaikan bahwa hari ini kita akan menggunakan aplikasi kulit Clinometer. Apakah sudah dijelas? Yo. Oke, coba perhatikan di sini. Di sini ada orientasi masalahnya juga salah satu contoh yang akan kalian nanti gunakan untuk mengukur suatu tinggi. Ini ada tubuh apa itu? Jaraknya nanti ada meteran, nanti bisa menggunakan meteran untuk mengukur jarak dari
posisinya berapa sama jaraknya. Jarak antara benda dan kamu. Itu ya. Tinggi yang bisa dikurangi saja. Biar aku juga. Hey, tak sedih. Ya, baru di ukur. Tinggi badanmu pira sih? Aku. Ayo Mas, ditarik Mas. Tinggi pohon mangganya ini. Heeh. Ayo, Bram. Be guru nek ya tak. Rome. Ayo Bu, saya besok ulang TKP Bu. Di medilah sih. Iya Bu. Rome. Ini sopo sing tak video iki.
Iki sing sapa iku? Anu close up ke nang layar HP ini. Ketok aplikasi nih. Tak ketok ah. Nang iku lho ngisor wet belum ketok iku. Akeh nang bacaan. Ya tinggimu dari mana sampai ke bawah? Ayo, aku. Ayo enggak, eh. Lagi dah. Lagi. Eh, panas. Ayo sisan. Miring.
bisa juga dikatakan diterapkan. Samping dari sisi miring kita pakai cos sama dengan miring per miring. Jangan mengadani dong. Di sini cosnya 45 derajat sama dengan 600 per DC. Jadi DC ini yang kita cari ini. Maka setengah akar kube sama dengan 600 Ajak. Per DC. Ajak temennya deh. Maka DC sama dengan 600 kali akar 2 per akar 2 ya maaf 2 dikali 2 per akar 2. Selanjutnya DC sama dengan 1200 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Apa ya? Maka 1200 akar 2 per akar 2 dikali akar 2 jadi akar 4 yaitu 2 kemudian menjadi 600 akar 2. Ini sisi miringnya jadi cos samping per miring. Bisa jawab ya? Bisa samping maksudnya? Bisa pakai sin, bisa pakai cos, bisa pakai